Oke, teman-teman, kembali lagi di channel FYI Project. Nah, hari ini kita bakal ngebahas BTS. Ya, BTS. Ini sedikit yang udah lama viral. Dan BTS kali ini kita bakal ngebahas di TikTok, teman-teman. Ini lingkup TikTok ya. Jadi, kita bakal ngebahas BTS yang menghina-hina BTS. Jadi di sini gua enggak menjelekin BTS, gua hanya mereaction video. Jadi kalau pengen hujat ya jangan. Gua enggak siap dihujat. Mental gua enggak sekuat dihujat, teman-teman. Jadi kita damai. Oke. Okay. Gua di sini cuma nge-reaction video-video BTS yang ngejelekin. Ya, udah yang belum subscribe silakan di-subscribe biar kita cepet. Ini suaranya kuat banget. Nah, oke, teman-teman, kita mulai aja ya. Tapi kalian subscribe dulu ya. Dan yang buat udah subscribe, thank you banget. Kalian is good, is baik, is best ya. Menjadi FKR team. Mantap. Kita 1, 2, 3 record. Oke, nah, jadi ini dia yang salah satu menghina BTS. Dari, gimana plastik katanya? Dari Arsia BDHY. Gua cuma reaction, damai. Ini apa sih? Damai. Oke. Okay. Ini tangan gue nih, ini username-nya Uzumaki Binimo. Nah, kalau pengen hujat, hujat dia ya. Ya, kalau gue pokoknya netral. Oke, okay, jadi kita langsung ya, kita lihat ya gimana videonya. Komennya ditutup. Asik nih, yuk guys. Kena mental lah dia. Oke, teman-teman, di sini ada dari IG-nya BTS, IG-nya Blackpink, IG-nya Warno, IG-nya NCT. Oke. Wih, EXO, oh EXO. Jadi ini dia menghina boy band yang luar-luar gitu ya. Dibandingin sama Cristiano Ronaldo, 260 juta. Mati. Kalah ya, jadi dia ngebandingin kalau bahwasannya kalah boyband K-popers dari mana sih itu, dari Korea akhirnya kalah. Di sini kayaknya komentarnya di nonaktif kan, teman-teman. Jadi gue di sini mempersiapkan 7 orang yang menghina BTS. Dia kayaknya udah kena mental sih. Jadi kalau kalian pengen hujat ya silahkan ke dia, jangan ke saya ya. Saya cuma reaction. Oke. Jadi di sini ada lagi akun dari Sun2. Sini gue pengen dihujat. Nah, ini. Jadi dia kali ini bakal menghina dengan apa nih? Kalau dilihat sih ada plastik nih. Let's go. Oh. Bukan lagi, jadi dia awal nampilin plastik muka BTS terus ditutupin dengan plastik, teman-teman. Mati. Damai, cuma tepuk tangan doang ya, nggak apa-apa ya. Berarti dia ini berani banget. Dia pengen dihujat. Kalian nggak boleh hina BTS, capek gue like-nya. Dude, damai. Mantap bang, gue dukung lo, Gilligans. Oke, lupakan K-popers, ingatlah Nabi Muhammad. Salatullah. Ya, benar sih. Nggak salah. Zaki, balik lagi Zaki. Ngehujat, ngedukung. Yes, nice bro. Kok banyak yang dukung ya? Ngehina nggak ngajak-ngajak gue. Bentar lagi bocil BTS. Be like, ngapain hujat Tuhanku? Wah, guys, jangan anggap BTS dengan Tuhan ya. Itu sangat tidak dibolehkan. Oke, kita lanjut ya.
Ya elah, lagu. Oke, dari akunnya si Putra Dewi. Dia ini kalau nggak salah penghina anti slow-mo. Jadi muka dia dikasih plastik. Oke. Terus salam plastik Indonesia tuh. Waduh. Ya guys, kita tampilin dia bakal ngamain dengan plastik. Eh, lagu-laguan lu, belagu lu, BTS mil mah. Bapak lu no ngantri sembako bantuin. Salam plastik Indonesia. Ya. Gak lucu sih. Cuma salam plastik Indonesia. Iya sih, gue agak kalau ini gue agak mendukung ya. Yang rame banget pernah viral waktu BTS kan. Itu sampai bungkus kotak. Ya ampun. Dikaca-kacain ya, ya tapi emang punya favorit orang beda-beda emang. Cuma kayak ya disayangkan banget gitu. Itu hanya sekedar limbah, teman-teman. Limbah. Kalian juga bisa buat sendiri. Kalau emang itu ada tanda tangannya BTS, ya itu masih gue apresiasi lah ya, kalian simpen gitu kan. Tanda tangan asli ya, bukan tanda tangan cetakan. Itu mah bisa kalian ngambil dari internet, kalian cetak, kan? Jadi. Ya, itulah yang disayangkan. Sampai gue agak prihatin sampai dijual-jual ke online-online. Cuma ya, ya nggak apa-apa lah ya. It is Indonesia, bro. Kayaknya cuma di Indonesia sih. Yang nggak tahu ya, negara luar. Karena gue nggak terlalu mengikuti dan tidak suka makan BTS. Yang kita baca ya. Kalau soal ngehina K-popers, gue dukung. Mati. Baru kali ini konten gue didukung cewek. Awas, Lord. Nggak lucu. Awas, Lord. Diserang para K-pop. Nggak atut. Hati-hati, bang. Diserang fans plastik. Kabur. Hahaha. Halo Lord, kenapa di masjid gak rame ya? BTS milnya kok rame sih? Nah ini, WKWK. Itu juga ya? Halo Bang, semangat Lord. Thank you. Maaf saya beli karena saya mampu. Bener sih. Ya sih, ya gak salah. Ya pendapat orang ada beda. Kita lagi punya dari... Nice BTS boleh Juna bikin YouTube Henry Maja Juna Pro. Oke, jadi dia ini menghina BTS apa enggak sih? Ku penasaran. Pas lihat adegan kiss di film barat hina BTS sama dengan Lord. Nah, dia enggak belak kayaknya Deni. Tanya sekolah di otaknya mana? Tolong dirubah pola pikirnya. Katanya sekolah, tapi otaknya mana? Tolong diubah pola pikirnya. Nah, kayak gitu sih janjinya. Hina BTS sama dengan Lord, oke. Okay. Kawal Lord sampai army mundur. Lord adalah sebutan bagi orang yang tampan dan pemberani. Lihat kawan, dia rela mengubah nama aslinya demi menjadi salah satu orang yang Korea. Betul sih. Butuh hijau Tuhanku, butuh istriku Jongkong. Jongkong. Ada lagi nih, gue masih penasaran ya plastik nih. Eh buat kalian yang suka sama BTS, ngapain sih anjir plastik tuh? Plastik nih. Plastik ngapain jadi kayak apa-apa, ngapain alay sumpah alay. Anjing gue Lord, bakalan banyak yang dukung gue nih, rame, ini viral, Lord gue Lord. Eh buat kalian yang... Mental dia siap banget teman-teman. Gila. Ini dia Lord, kukira suhu ternyata Lord. Lord lagi diem. Oh ya salah, kukira cupu ternyata suhu Lord. Kawal Rod sampai meeting, oke, mantap. Tapi kenyataannya tidak seindah realita. Ngarepnya viral, malah dihujat. Canda hujat. Mikir, wih. Mikirnya, wih, gua keren banget nih. Itulah pengen bengek, boleh gak, Kak? Ngebers slot baru kita. Ngebers nih.
ngeburst, ngeburst, ngeburst itu apa dah? Ngeburst. Emang ngeburst itu apa, Cok? Ngeburst. Ngeburst apa? Ngeburst. Ser, kalau dibalik serbang. Serang. Atau ah. Ini lord-lord yang menghina BTS ya, guys. Jadi kalau kalian mau endorse silakan untuk yang main menghina BTS. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya yang menghina BTS. Ini dia. Ini ya, lumayan banyak sih kok viewers yang menghina BTS banyak ya. Ini adalah sekelompok orang tampan, tapi di mata orang biasa ini adalah bencong babi haram. Cetum aja, tapi kok nggak ada laptop lagi. Di mata K-popers ini adalah sekelompok orang tampan, tapi di mata orang biasa ini adalah bencong babi haram. Ada suara. Di mata K-popers ini adalah sekelompok orang tampan, tapi di mata orang biasa ini adalah bencong babi haram. Di mata K-popers ini adalah sekelompok orang tampan, tapi di mata orang biasa ini adalah bencong babi haram. Di mata biar apa lo? Wi akun Wija dan Haikal kayak gitu. Sangka keren. Ya keren sih. Gak canda soundnya sih. Soundnya dia cuma megang plastik doang ya. Tutup mulut. Siapapun yang hina BTS gue dukung. Maaf nih gue komen. Pencinta gepeng. Sial aku tertawa. Bengek banget, Lis. Mantap suhu aing dukung. Kok pada suka ya? K-popers ini adalah sekelompok orang tampan, tapi di mata orang biasa ini adalah bencong babi haram. Di mata K-popers ini. Ini kan bukan suara dia ya, ya. Next kita lanjut. Di akunnya CJ Mike. Ini soundnya CJ Mike ya tadi. Kita lihat ya. Ini adalah bencong babi haram. Di mata K-popers ini adalah sekelompok orang tampan, tapi di mata orang biasa ini adalah bencong babi haram. Waduh, jadi ini yang buat soundnya ya? Ya lu keren. Canda keren. Jadi kita review cara bikin suara kayak gitu gimana sih? Segala yang menyinggung BTS gue dukung. Udah ngap, jangan hina BTS terus gue capek nge-like-nya. Mana gue nge-like lagi? Damai, damai. Ini buat konten ya. Wailah ngakak. Ingat kata-kata His CJH, orang harus dijaga. Teruskan karyamu ngap. Orang tuamu pasti bangga. Idoi, gak kayak gitu idoi. Jangan-jangan orang tua dia pembenci BTS ya, jangan ini. Kukira kertas, ternyata berkelas. Nyamuk. Udah. Oke teman-teman, jadi videonya 7 video, jadi kayak endosport kan. 7 sebenarnya banyak sih yang menghina. Coba kalian cari aja ya video-video yang menghina. Gampang sih nyarinya. Kalian tinggal tulis aja. BTS. Ini BTS ya. Hashtag BTS. Nah, itu kumpulan orang-orang yang menghina BTS. Ya, parah sih emang. Ada kan BTS punya karya gitu kan. Ya, tapi ya nggak tahu. Itu mungkin karena kesalahan dari fans-fansnya ya. Yang terlalu di luar. Yang melebihi Tuhan lah yang tadi ada yang bilang ya. Itu tidak boleh teman-teman. Itu tidak boleh. Dan videonya kayak gini ya. Jadi banyak yang BTS yang dihina dengan plastik. Plastik? Mana plastik? Enggak, canda-canda damai. Oke, videonya cukup jadi sini daripada gue salah ngomong lagi. Terkena efek hujatan. Gue gak kuat. Supaya gue gak kuat ya, canda ya. Oke, jadi gue makasih buat kalian yang udah subscribe. And thank you buat kalian yang udah nonton video ini. And see you again. Sampai ditemu di next video selanjutnya. Bye-bye.